Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang medalkeun tim URC atau Unit Reaksi Cepat pikeun ngungkulan pasualan runtah. Tim URC bakal sayaga jero 24 jam, kukituna masyarakat anu butuh bantuan bisa saharita nepungan ngaliwatan pangladen media sosial anu khusus disayagakeun ku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang ngeprikeun motor angkutan runtah 10 unit pikeun ngungkulan runtah anu remen jadi pasualan gede di masyarakat. Dina handapeun pepayung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, tim URC bakal sayaga jero 24 jam saban poena. Kabid DLH Kabupaten Sumedang miharep ngaliwatan eta URC atau unit reaksi cepat teh pasualan runtah bisa nyanya diungkulan. Kiwari masyarakat bisa laporan sakumna pasualan runtah ka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sangkan bisa langsung diungkulan. Melalui operator ya. Nanti operator menginstruksikan kepada petugas URC ya, langsung kita tindak lanjuti. Berapa jam? Tergantung hari itu ada aduannya. Ya, ada informasinya. Kita sudah berjalan beberapa memang URC itu sudah jalan. Alhamdulillah sehari lebih dari 3 informasi ke kami. Ya, tenaga ya dengan sarana yang ada dengan keterbatasan ya, kita bisa menindaklanjuti kalau memang tidak terlalu berat bisa hari itu juga 3 titik kita tangani. Kalibatan eta program T dipiarep Kabupaten Sumedang jadi leuwih tumanina bersih tur sehat lantaran bebas tina runtah. Diki Guntara, Bandung TV.